Ngumpul bebarengan jeung kadang warga mangrupa hal anu kacida di anti-antina dina bulan Ramadan keur nyangking berkah. Kawasan anu kaalaman ku Hotel Best Western Premier La Grande Bandung anu umaja kamang ratus-ratus budak pahatuu anu buka puasa marondok tepi ka saur bebarengan dina peuting Nuzulul Quran poe Jumaah anu anyar kaliwat. Bulan suci Ramadan remen dimanfaatkeun ku umat muslim keur nyangking pahala sarta barokah. Minangka tarekah pikeun nyangking barokah, sakumna staf direksi jeung pimpinan pausahaan Hotel Best Western Premier La Grande Bandung ilibiung dina kagiatan buka puasa babarengan jeung budak pahatulalis sarta kaum duafa jemaah nu anyar kaliwat. Aya nu beda jeung program samodel kitu sataun katompernakeun anu ukur buka bareng jeung budak panti asuhan sarta kaum duafa. Kiwari 103 budak panti asuhan jeung kaum duafa tur kapangapingna kalawan jumlah sagemblengna 130 urang boga lalongkrang mondok gratis bari buka puasa tepi ka saur babarengan di Hotel Best Western Premier La Grande Bandung. Peuting harita 40 kamar hotel digegekan ku eta barudak. Dina nasnasna eta kagiatan teh mangrupa program mayang meh saban tauna nyaeta CSR keur babagi ka bagja di bulan Ramadan utamana jeung budak panti asuhan serta kaum duafa. Rasa bagja karasa ku pimpinan panti asuhan anu nitenan anak asuhna nyangking pangladen anu hade di Hotel Best Western Premier La Grande Bandung. Ini awal dari mula keberkahan bagi mereka dan dengan kedalaman ketulusan hati yang paling dalam memang susah dikata. Tetapi saya merasa bahagia karena anak-anak bahagia. Lianti mondok gratis, buka puasa jeng sahur babarengan, eta barudak panti asuhan sarta kaum duafa teh dipaparin bingkisan unak anik keur sakola, snack, turta santunan duit. Harapannya jelasnya sih memang semoga program ini berjalan tiap tahun ya. Kami sih memang setiap tahunnya menjalankan suatu program untuk keberkahan, keberkahan perusahaan, keberkahan direksi, manajemen serta karyawan semua. Karena semua ini datang dari karyawan, manajemen, direksi semua ikut andil ya untuk memberikan suatu sumbangsi yang intinya demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kaum duafa dan sahabat-sahabat kita keluarga yatim. Untuk bisa berbagi bersama. Sestuna, lianti nyangking berkah, eta kegiatan teh dikokolakeun keur sosialisasi hotel, sarta ngawegan citra positif eta hotel di satengahing masyarakat. Anak-anak apa namanya merasakan itu nginep di hotel itu seperti apa, terus mereka bisa tahu hotel itu seperti apa. Jadi biar ada wawasan mereka juga tentang arti dari hotel itu sebenarnya apa, sehingga nggak ada konotasi-konotasi negatif atau gimana tentang hotel itu sendiri. Kedua, paling tidak kami di sini juga berharap ya bisa memotivasi mereka apabila mereka mungkin masuk ke dunia pariwisata seperti apa. Karena kan memang hari untuk acara ini sendiri kita itu dari buka puasa bersama, sholat nanti maghrib bersama, isya bersama, taraweh bersama, sampai nanti besok kita sahur bersama. Jadi memang kita berharap kebersamaan ini di bulan puasa ini ya bisa memberikan berkah bagi mereka. Sakumna staf direksi serta pimpinan Hotel Best Western Premier La Grande Bandung dipiharap nyangking berkah Ramadan anu taya kendatna. Tinda Rizkiana, Isam Wijaya, Bandung TV.